Review tanaman kentangku sing wis cukul. Iki ya wis cukul dawa-dawa. Oke. Iki miring ngene iki mergo lek kundheke miring ngene. Dadi arahe malah miring yang dhuwur ngene. Tak miring ta? Tak miring ya. Iki mergone kundele pot miringnya niki. Dari tanamane melu miring. Tuh. Saben kentang dukure kira-kira 3 batang. Niki. Muka-muka dadi ya. Review tanaman kentang wis pirang dino iki ya, kira-kira 2 minggu 2 minggu tumbuhnya seperti ini ya di tanaman kentang. Ini saya biarkan tumbuh sendiri seperti ini ya, tidak diganggu gugat, tumbuh sendiri seperti ini. Hujanan miring seperti ini, jadi tumbuhnya miring. Kalau potnya dibuat lurus, tanamannya jadi miring. Padahal waktu saya taruh di atas rak, yang miring adalah potnya. Jadi tanamannya menjadi miring mengikuti arah sinar matahari dari atasnya. Review tanaman kentang. Saya coba kembalikan lagi miringnya pot, coba diperhatikan. Ini kan miringnya pot seperti ini. Jadi kentangnya jadi miring juga, mengarah ke sinar matahari. Ini ada kangkungnya yang ikut ngelewer-ngelewer. Jadi, puas ya review tanaman kentangnya yang tumbuh. Puas ya, muka-muka tumbuh dengan baik seterusnya dan bisa menghasilkan kentang-kentang baru.